Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Padi Randy Garden. Apa kabar sahabat padi semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Padi mau mencoba. Ini di hadapan Padi ada bahan stek. Ini adalah bahan bonsai kimeng, teman-teman. Ini sudah pada potong-potong jadi tiga. Ini rencananya stek ini pada akan uji coba dengan pada tanam tiga media yang berbeda, teman-teman. Untuk yang ini adalah dengan menggunakan tanah, yang ini pasir kali, dan ini padi gunakan sekam yang sudah lapuk, teman-teman. Oke, sebelum lanjut penanaman stek ini, bagi teman-teman kawan-kawan yang baru hadir dan melihat channel padi, jangan lupa berikan like dan komennya serta tanda subscribe juga tombol notifikasinya. Pada ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut, kita akan uji coba, teman-teman, mana nantinya yang ke depan pertumbuhannya lebih subur dari tiga bahan ini, tanah, pasir, dan juga sekam lapuk. Oke, kita lanjut, mohon jangan di skip, ikutin terus videonya. Teman-teman, ini sudah selesai pada tanam. Ini adalah eksperimen, nanti ke depan pada akan update pertumbuhannya, teman-teman, sekaligus nanti kalau perakarannya sudah bagus, nanti pada akan pecah batang juga. Yang tadi dari tanah, media tanah murni dan juga pasir kali, sedangkan yang ini adalah sekam lapuk, teman-teman. Oke, segitu dulu tip penanaman bahan bonsai kimeng dengan media tanam, tiga media tanam yang berbeda, dari tanah, pasir, dan juga sekam lapuk. Nanti ke depan akan pada update mana yang lebih subur. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi. Tapi cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.